Selamat pagi, sahabat Permen Kulineran Official. Jumpa lagi di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita semua dan para sahabat Permen Kulineran Official diberi kesehatan dan kelancaran. Oke, kali ini kita akan bahas sarapan pagi yang dimasakin istri saya. Menu hari ini yaitu ada gurami goreng, ikan ayam goreng, dan kuah jangan asem. Menu-menu khas-khas desa banget. Oke, kita lanjut terus, ikutin terus, pantau terus sarapan pagi kita. Oke, untuk para sahabat, jangan lupa untuk selalu sarapan pagi sebelum untuk memulai aktivitas kita agar kita bisa mendapatkan asupan energi dari setiap apa yang kita makan. Oke, jangan lama-lama karena udah keburu lapar. Oke, kali ini kita mulai sarapannya. Ini ada mujair yang udah digoreng. Jangannya jangan asem. Bismillahirrahmanirrahim. Pas. Sarapan pagi mantap. Nggak harus mewah seadanya, yang penting bersyukur. Mantap. Ikannya tuh gurih dan bumbunya berasa banget. Seger.
Sudah habis. Sarapan kali ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih buat istriku yang sudah mau masakin tiap pagi dan menyediakan sebelum saya untuk aktivitas. Semoga untuk istri sahabat channel Mama Family, untuk yang lain semoga selalu dimasakin yang enak-enak. Oke, sahabatku, untuk selalu dipantau terus channel kami. Jika Anda suka dengan video konten kami, jangan lupa untuk selalu like yang baru bergabung, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Terima kasih, saya undur diri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.